Malam ini, malam Sabtu, malam Ahad akan berlangsungnya Vietnam bawah 23 tahun bertemu dengan Malaysia bawah 23 tahun. Semua maklum, dalam beberapa tahun ini, rekod Malaysia sama ada dalam skuad senior ataupun junior ketika bertemu Vietnam agak kurang bagus. Tetapi kita kena ingat, Vietnam selepas Pak Han Siu keluar tinggalkan pasukan mereka, ada berlaku kemerosotan dalam pasukan kebangsaan mereka dan juga junior mereka. Apa soalannya, mampukah Malaysia mengambil kesempatan ke atas Vietnam untuk menang perlawanan malam ini? Malam ni akan ada secara langsung di Astro Arena dan Malaysia wajib menang. Kalau kita kalah lagi, kita akan balik awal dan tersingkir daripada kejohanan. Jadi, nak tak nak, suka tak suka, mesti menang. Wajib menang. Dan untuk pengetahuan korang juga, perlawanan ini akan ada secara langsung di Astro Arena. Mampukah Malaysia melakukan kejutan ke atas Vietnam malam ini sekaligus menghidupkan peluang ke pusingan seterusnya? Sama-sama kita nantikan perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 9 malam waktu Malaysia ini. Kita harapkan Malaysia dapat mengambil inspirasi daripada Indonesia dan juga Thailand yang mampu bersaing dengan pasukan lain sekaligus membolehkan Malaysia mendapatkan 3 mata dan menghidupkan peluang untuk pusingan seterusnya. Apapun, Malaysia boleh. Apapun, okey.